Pemirsa, berikut ini adalah konferensi pers dari Kapolda Sumatera Utara yang didampingi oleh Ketua MUI Sumatera Utara dan didampingi juga oleh para narasumber yang hadir di acara kegiatan Halaqoh Kebangsaan menjelang pemilu 2024. Apakah isi dari konferensi persnya? Ini dia. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama berkumpul sesi pertama untuk Halaqoh Kebangsaan terkait dengan peran Islam Wasatiyah untuk menciptakan pemilu damai di ruang publik aman nyaman menuju pemilu 2024 yang untuk Indonesia maju. Harapan kami di acara Halaqoh Kebangsaan pada kesempatan hari ini bisa kita di masyarakat Sumatera Utara bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah. Hal ini menjadi satu pondasi kenapa hari ini kita menginisiasi diadakannya Halaqoh Kebangsaan, karena kita ingin mengatakan bahwa Sumatera Utara adalah satu miniatur Bhinneka Tunggal Ika yang sangat ramah, yang sangat aman, baik untuk semua golongan, ras, dan lain sebagainya. Saya rasa itu gambaran dari saya, nanti ada tambahan dari beberapa pihak. Terima kasih. Terima kasih. Panitia telah menyelenggarakan Halaqoh ini yang kita tahu bahwa Halaqoh ini ditujukan untuk supaya kita bisa mewujudkan pemilu yang damai, area publik yang aman dan nyaman, dan kemudian itu ini sesuatu yang baik bagi kita semua untuk menjadikan majelis ini literasi bagi banyak pihak untuk bisa menyamakan dan menerima informasi-informasi yang baik dan cukup untuk kemudian kita membangun kemajuan bagi Sumatera Utara. Dan kami ingin penyelenggaraan Halaqoh seperti ini, majelis-majelis ini bisa diperbanyak untuk supaya kemudian kita semua dalam konteks pemahaman, pemikiran itu bisa disalurkan pengertian dan kedalaman pemahamannya, dan kita tentu menjadi hal yang penting untuk supaya kemudian perilaku-perilaku kita, pilihan-pilihan tindakan kita menjadi lebih baik. Pemilu ini perlu damai, perlu dipahamkan, dan ini adalah pasca demokrasi yang harus kita wujudkan bersama keamanan dan kenyamanan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengapresiasi kegiatan saat ini. Telah memahami persoalan-persoalan kebangsaan dan memberikan solusi. Yaitu pertama, kita semua punya tanggung jawab dalam menciptakan pemilu damai yang ramah santun dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Jujur itu yang saya kira penting sekali sebagai bagian dari kesempatan ini. Pertama, yang kedua, sebagai bagian dari tanggung jawab beragama mas kuliah dunia, kita semua pihak tak terkecuali
ya, berkewajiban memberikan pemahaman, pemahaman terhadap yang ajaran agama untuk menciptakan keamanan, kedamaian, sekaligus menciptakan suasana yang guyub, yang rukun. Itu apa? Menghasilkan pemimpinan nasional yang legitimate, yang dipilih oleh semua anak bangsa. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita jadikan semua komponen bangsa ini sebagai bagian dari problem solver. Itu bagi kita harus terhadap masalah, jangan kita menjadi bagian dari problem maker. Itu penting. Ya, terima kasih. Terima kasih.